Pada bulan Desember 2019, otoritas Cina mengumumkan kepada dunia bahwa terdapat virus yang telah menyebar di komunitas mereka. Bulan selanjutnya, virus menyebar ke beberapa negara lain dengan jumlah penambahan kasus berkali lipat per hari. Virus ini adalah SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 dan dikenal orang sebagai virus corona. Apa sebenarnya yang terjadi ketika virus ini menginfeksi manusia dan apa yang harus kita lakukan? Virus merupakan sebuah kapsul yang mengelilingi genetik dan beberapa protein. Virus bukan makhluk hidup, dan juga bukan benda mati. Dia hanya bisa memperbanyak diri dengan cara menginfeksi sel makhluk hidup. Virus corona mungkin dapat menyebar melalui udara, tetapi belum diketahui berapa lama virus dapat bertahan hidup di sana. Cara utama penyebarannya diperkirakan melalui percikan saat seseorang batuk, bersin, atau ketika kita menyentuh wajah setelah bersentuhan dengan seseorang. Dari sini, perjalanan virus corona dimulai menuju ke arah pencernaan, limfa, atau paru-paru. Paru-paru dikelilingi oleh miliaran sel epitel dan mukosa. Sel epitel merupakan sel terluar tubuh yang melapisi organ dan mudah terinfeksi. Virus corona yang terhubung dengan reseptor spesifik pada membran korban akan menyuntikkan materi genetiknya dan mulai menggandakan diri. Sehingga, sel akan dipenuhi dengan beberapa virus salinan yang siap meledak pada titik kritis. Sel yang hancur menyebabkan virus corona baru dan menyerang sel yang lebih banyak lagi. Dalam 10 hari, jumlah sel yang terinfeksi naik tajam, sehingga miliaran virus telah memenuhi paru-paru. Virus mulai menyerang kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh yang melindungi tubuh akan bergerak menuju paru-paru untuk menyerang balik virus. Namun, malah menyebabkan kebingungan, karena ternyata virus corona juga menginfeksi sebagian dari sel imun. Hal ini menyebabkan kekacauan sistem imun dan mengeluarkan sel imun lebih banyak dari yang dibutuhkan. Dua jenis sel saling menghancurkan. Sel neutrofil mulai mengeluarkan enzim untuk menghancurkan sel patogen dan juga sel sehat. Semakin banyak sel imun datang, maka semakin banyak kerusakan dan lebih banyak jaringan sehat paru-paru yang dibunuh. Hal inilah yang menyebabkan kerusakan permanen dan dapat menyebabkan cacat jangka panjang. Umumnya, sistem imun akan kembali normal secara perlahan. Sel imun mulai membunuh sel yang terinfeksi dan menghalangi virus yang akan menginfeksi datang kembali. Sel imun juga akan membersihkan area tempur. Mayoritas orang yang terinfeksi corona akan melalui tahap ini, dengan gejala relatif sedang. Namun, beberapa kasus menjadi parah hingga kritis. Kita tidak mengetahui persentasenya, karena tidak semua teridentifikasi. Dalam kasus yang parah, jutaan sel epitel telah mati. Sel epitel mati membuat selubung pelindung menghilang. Berarti, alveoli, kantung udara, dapat terinfeksi oleh bakteri. Pasien yang terkena pneumonia, atau dikenal juga dengan istilah paru-paru basah, pernapasannya menjadi berat, sehingga pasien membutuhkan ventilator untuk bertahan hidup. Sistem imun telah berjuang keras selama seminggu dan membuat jutaan senjata antiviral. Namun, ribuan bakteri yang membelah cepat membuat sistem imun menjadi kewalahan. Bakteri memasuki darah dan menyerbu tubuh. Dan jika hal ini terjadi, dapat terjadi kematian pada pasien. Virus corona sering dibandingkan dengan virus flu. Namun, sebenarnya lebih berbahaya. Angka kematian pun sulit ditentukan selama pandemi. Virus corona menyebar lebih cepat daripada virus flu. Karena tingkat penularan yang cepat dan tidak ada yang dapat memperlambatnya, sehingga banyak orang yang akan sakit dalam waktu yang sama. Dan bila jumlah pasien berlebih, fasilitas kesehatan akan kewalahan untuk mengatasinya. Sumber daya tidak akan cukup. Seperti staf kesehatan atau peralatan seperti ventilator yang tersisa tidak akan mencukupi untuk menolong semua orang. Seseorang akan mati tak tertangani dan akan makin banyak tenaga kesehatan yang sakit. Kapasitas sistem kesehatan pun akan terpuruk lebih jauh. Bila hal ini terjadi, maka akan memunculkan pilihan tentang siapa yang berhak hidup dan siapa yang tidak. Untuk menghindari ini, seluruh dunia harus bisa memperlambat pandemi ini dengan memberi respon yang tepat. Sehingga, semuanya yang sakit mendapat perawatan. Karena kita belum memiliki vaksin untuk corona, kita harus merekayasa sikap sosial kita untuk menjadi vaksin sosial. Menekankan pada dua hal, tidak terinfeksi dan tidak menginfeksi yang lain.
hal terbaik yang dapat dilakukan adalah membasuh tangan dengan sabun. Virus corona dikelilingi oleh selubung lemak. Sabun menghancurkan lemak dan membuat virus tidak bisa menginfeksimu. Cuci tangan juga membuat tanganmu menjadi licin. Dan dengan gerakan mencuci, virus hancur dengan mudah. Berikutnya adalah menjaga jarak sosial, berarti tidak berpelukan dan tanpa berjabat tangan. Bila kamu dapat menetap di rumah, maka tetaplah di rumah. Menetap di rumah berguna untuk melindungi mereka yang masih bekerja di luar rumah. Pada level tertinggi ada karantina, yang artinya ada pembatasan perjalanan dan perintah tertulis untuk tetap di rumah. Karantina memang tidak menyenangkan untuk dilalui. Namun, demi mereka yang bekerja pada bidang medikasi dan vaksinasi, di waktu penting, hal ini menjadi penting. Pertanyaan tentang bagaimana pandemi berakhir bergantung pada bagaimana pandemi itu dimulai. Bila dimulai cepat dengan langkah curam, maka akan berakhir buruk. Bila dimulai dengan lambat, maka akan berakhir baik. Dan nasib hari ini ada di tangan kita. Some will kill for freedom.